وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه أستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله صدر صدري para pemirsa, para pendengar rahimani wa Bersyukur kepada Allah. Kembali kita berjumpa kembali kita berjumpa di majlis ilmu bersama-sama kita mengkaji Al-Quran dan sunnah. Kitab yang kita bahas bersama Al-Qawaid Al-Quraniyah, kaidah-kaidah Al-Quran di dalam memahami jiwa dan kehidupan. Kita sampai pada Al-Kaidah Al-Arba'un. Yaitu kaedah yang ke-40 firman Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha ya'muru bil adli di dalam surah an-Nahl ayat 90 sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada keadilan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita semuanya untuk berbuat adil Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Salah satu akhlak mulia di dalam Islam Adalah bersikap adil kepada siapapun Allah subhanahu wa ta'ala utus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Untuk menyempurnakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang hamba yang berada di atas akhlak yang sangat agung. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an. Salah satu dari akhlak tersebut adalah bersikap adil. Inna Allaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersikap adil. Di dalam surat Al-An'am ayat 115 Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan sempurnalah kalimat Tuhanmu penuh dengan kejujuran dan keadilan. La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah wa huwa as-sami'ul alim dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar dan maha mengetahui Saudara-saudariku yang dirahmati Allah demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya mengharamkan atas dirinya kezaliman Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu muharraman bainakum fala Wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman haram atas kalian semuanya maka janganlah kalian saling menzalimi Saudara-saudariku yang dirahmati Allah demikian Islam mengajarkan kepada kita untuk bersikap adil dan banyak contoh dari para salafus saleh bagaimana mereka bersikap adil Bagaimana mereka menerapkan akhlak mulia tersebut di dalam diri mereka, bersama dengan keluarga, bersama dengan siapapun, bahkan sampai di hadapan musuh-musuhnya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersikap adil. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, syekhul Islam, Ibnu Temiyah, rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan inna jima al hasanat al adil wa jima as sayiat al, al zulm. Sesungguhnya sumber kebaikan kebaikan adalah bersikap adil dan sumber dari semua kejelekan adalah kedoliman. Dua akhlak yang mana satunya membawa kepada semua kebaikan sedang yang satunya membawa semua kejelekan yaitu bersikap adil dan yang satunya bersikap zalim Saudara-saudariku yang dirahmati Allah al-Imam al-Mawardi rahimallahu taala beliau mengatakan, inna mimma tasluhu bihi halud dunya qaidatul adil asyamil as sesungguhnya termasuk dari perkara yang menjadikan dunia ini baik adalah kaedah adil secara sempurna. Alladhi yadu um ilal ulfah, wa ala ah. di mana keadilan tersebut membawa semuanya untuk saling berlemah lembut. membawa semuanya untuk benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala tu'ammaru bihi albilad dengan sikap adil maka negeri-negeri akan makmur dan mubihil amwal dengan sikap adil harta semakin banyak dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Wayak burma ahun nasal dengan sikap adil maka anak keturunan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka semuanya keturunan yang mulia, keturunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wayak manubihi asultan dengan sikap adil seorang pemimpin akan memberikan keamanan kepada seluruh rakyatnya. Walaisa shay'un asra fi kharabil ardi wala afsad min al-jaur. Sebaliknya tidak ada sesuatu yang paling merusak bumi. Yang paling menghancurkan bumi lebih daripada akhlak zalim. sikap zalim. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimani, wa rahimakumullahu jami'an, kita lihat beberapa contoh dari para salaf, bagaimana sikap adil membawa ketentraman, membawa kebahagiaan bahkan bisa jadi sebab untuk terbukanya hidayah sehingga mereka di luar Islam masuk ke dalam Islam apa yang disebutkan oleh Ibnu Asakir rahimallahu taala dalam tarikh dimash dimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baju perangnya ada pada seorang Nasrani. Fa akbal bihi ila Syuraih. Sahabat Ali bin Abi Thalib segera datang kepada seorang qadhi yaitu qadhi Syuraih. Yuhasimuhu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin berhukum di hadapan qadhi Syuraih. Faja'a Ali hatta jalasa ila janbi Shuraih. Datanglah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu duduk dekat dengan Shuraih. Maka Ali mengatakan, Ya Shuraih, Lau khasmi musliman, Ma jalastu illa ma'ah, Walakinahu nasarani. Ali bin Abi Talib mengatakan, Wahai Shuraih, Seandainya, Lawanku adalah seorang muslim, maka aku tidak akan duduk kecuali bersamanya akan tetapi ia seorang nasrani waqad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda idza kuntum wa iyahum fi tariqin fa'tarruhum ila madayiqihi jika kalian berjalan di satu jalan berjumpa dengan mereka maka persempitlah jalannya wasaghiru bihim kama Allah taala bihim hinakanlah mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka min ghairi namun jangan melampaui batas Suma qala Ali, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Hadha dir'i. Sesungguhnya baju besi ini milikku. Lam abik wa lam ahab. Aku tidak pernah menjual baju besiku ini, aku juga tidak pernah memberikan hadiah kepada orang lain baju besiku ini." Fakahal syurih lih Nasrani, ma takulu fima Yakulu amirul Maka Al Qadi syurih beliau mengajakkan kepada seorang Nasrani tersebut apa yang engkau katakan tentang pengakuan amirul Mu'minin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka seorang Nasrani tersebut mengatakan madiru illa dir'i. Seorang Nasrani tadi mengatakan baju besi tersebut tidak lain baju besi milikku. Wa ma amirul mukminin indi bikadzib. Dan amirul mukminin di hadapan saya seorang yang berdusta. Faltafata syuraih ila Ali Maka Qaldi syuraih kemudian Menghadap Kepada Ali Melihat kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Faqala Ya amiral mu'minin Hal min bayina. Kemudian Qaldi syuraih mengatakan Wahai amirul mu'minin Apakah anda punya bukti? Qala fadhahika Ali. Maka Ali bin Abi Talib ditanya demikian, beliau tertawa. Wa qala asaba Shuraih wa ma li Ali bin Abi Talib mengatakan, benar apa yang dikatakan oleh Shuraih Sesungguhnya Ali tidak memiliki bukti. Fakadu biha nasrani Maka Qadhi Shureyh rahimallahu ta'ala beliau memenangkan sengketa tersebut atas Nasrani tersebut. Dimenangkanlah Nasrani tersebut di dalam sengketa baju besi tersebut. Qala famasha khutan Si Nasrani tersebut tatkala sudah menang dalam perselisihan tentang baju besi tersebut, maka ia pergi, baru beberapa langkah ia kembali. Faqala Nasrani amma ana fa Subhanallah. Ucapan agung dari seorang Nasrani tersebut setelah ia kembali kepada Syureh dan Ali bin Abi Talib Amirul Mukminin radhiyallahu anhu ia mengatakan sesungguhnya aku bersaksi bahawa hukum yang seperti ini hukumnya para nabi dan para rasul Amirul Mukminin Qaddamani ila qadhihi Bagaimana tidak seorang khalifah Amirul Mukminin mengajukan permasalahannya kepada seorang qadhi. Maksudnya adalah qadhi Syurih. Wa qadhihi yaqdi alaih Namun ternyata qadhi tersebut memenangkan persengketaan tersebut untuk musuhnya bukan untuk amirul mukminin. Ashadu an ilaha illallah wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh maka seorang nasrani tersebut setelah bersyahadat setelah bersaksi akan kebenaran Islam akan keadilan Islam akan indahnya hukum di dalam Islam Bagaimana tidak seorang khalifah ketika mengajukan permasalahannya kepada qadhi ternyata khalifah ini dikalahkan karena tidak memiliki bukti akan apa yang dia sangkakan apa yang disampaikan maka ia bersyahadat nasrani tersebut bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah Ad-diru wallahi diru Kata Nasrani yang sudah masuk ke dalam Islam ini sesungguhnya baju besi ini demi Allah milikmu ya amirul mu'minin wahai amirul mu'minin ittaba'tul jais wa anta muntalikun ila sifin kejadiannya tatkala aku mengikuti satu pasukan perang sedang engkau pergi dalam kejadian sifin fakharajat min ba'irikal Aurak, baju besi tersebut Jatuh dari ontamu, fakala di sini seorang Nasrani yang sudah masuk ke dalam Islam tersebut jujur. Dimana pengakuan yang pertamanya adalah dusta, ia jujur benar. Ini adalah baju besimu, aku dapatkan tatkala baju besi tersebut jatuh dari ontamu. maka ia mengatakan amma ida aslamta fahiya lakah ternyata ali bin abi thalib radhiyallahu anhu mendengar ucapan orang tersebut masuk ke dalam islam kesaksiannya yang jujur maka ali bin abi thalib mengatakan engkau sudah masuk di dalam islam maka baju besi tersebut aku berikan kepadamu subhanallah wahamalahu ala faras kemudian orang tersebut pun segera pergi naik kuda dan membawa baju besi tersebut dalam keadaan sudah muslim sudah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat disebutkan Fa yuqatil al ma ali Perawi mengatakan aku menyaksikan orang tersebut perang bersama dengan Ali bin Abi Thalib ketika beliau memerangi orang-orang Khawaris di Nahrawan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ya kisah yang syarat dengan faedah perkara-perkara yang sangat agung dan mulia bagaimana seorang presiden, seorang khalifah begitu untuk, tatkala ia melihat baju besinya yang hilang ternyata ada pada seorang Nasrani. Ia ingin mengambil kembali itu haknya. Ia merasa tidak pernah menjual baju tersebut, tidak pernah menghibahkan kepada siapapun datang kepada qadhi ingin mendapatkan hukum ternyata hukum tidak memihak kepadanya karena tidak memiliki bukti sehingga dimenangkanlah nasrani tersebut di sini adil yang sedang kita bahas saudara-saudari yang dirahmati Allah adil ditegakkan di dalam kejadian ini sehingga menjadikan seorang Nasrani tersebut di awalnya ia berdusta ia mengatakan ini bajuku dan aku tidak melihat Amirul Mukminin kecuali seorang yang berdusta Qaldi memenangkan Nasrani ini karena memang baju bersamanya dan demikian disebutkan di dalam hadis Al-Bayyinatu alal mudda'i Wahyamin alaman anggar bukti keharusan seorang yang mengaku-ngaku sedangkan seorang yang mengingkari maka cukup dengan bersumpah ya ini hukum di dalam Islam ketika ada seorang mengaku-ngaku tidak akan diterima pengakuan tersebut kecuali dengan bukti. Seseorang mengatakan ini mobilku, ini rumahku. Maka ditanya mana buktinya? Kalau tidak ada, maka yang membawa mobil tersebut, yang membawa atau yang uh, punya rumah tersebut, cukup dengan bersumpah demi Allah ini mobilku, demi Allah ini rumahku, cukup dia yang menang. Maka demikian Nasrani tersebut yang membawa baju besi, ia bersumpah bahwa itu adalah bajunya. Amirul Mukminin dusta dengan pengakuannya, maka Syureh Al-Qadhi beliau memenangkan kasus tersebut, sengketa tersebut untuk Nasrani. Ternyata di satu sisi yang demikian membuka hidayah. Bagaimana Nasrani tersebut tatkala pergi ternyata terbuka dalam hatinya hidayah ini hukum bukan sembarangan Ini bukan hukum manusia. Ini bukan hukum permainan manusia, yang besar dimenangkan, yang kuat dimenangkan. Yang memiliki jabatan selalu menang. Ternyata tidak demikian. Padahal lawan seorang Nasrani ini adalah seorang presiden. Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Ternyata ini membuka hidayah. Ia datang kembali. Hukum yang seperti ini adalah hukum yang datang dari para nabi. Hukum yang datang dari para rasul. Alayhimussalatu wassalam. Maka ia pun jujur sesungguhnya ini baju. Baju milikmu wahai amirul mu'minin. Aku dapati terjatuh dari untamu. Dan aku bersaksi dengan dua kalimat syahadat tersebut. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian adil membawa ketentraman, membawa kebahagiaan. Kita juga melihat sikapnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ia benar-benar yakin itu adalah baju besinya, baju miliknya. Tetapi tidak bisa membuktikan, ia pun menerima hukum tersebut. Beliau tertawa. Karena tidak bisa mendatangkan bukti, maka jelas dimenangkan Nasrani tersebut. Subhanallah, di posisi ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ridha dengan keputusan tersebut. Beliau menerima dengan hukum tersebut. Ini contoh. Hukum dunia bisa jadi kita kalah dan kita sedang diuji oleh Allah padahal yang benar kita seandainya demikian yang benar kita tetapi ternyata dalam pengadilan kita dikalahkan maka ini sekedar hukum dunia adapun hukum akhirat akan terus berlanjut dan hukum Allah Subhanahu wa taala hukum yang adil maka tidak perlu terlalu bersedih terlalu kecewa kenapa Allah akan tegakkan hisab pada hari kiamat Allah tegakkan keadilan pada hari kiamat satu persatu akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak mengapa seorang tatkala kalah di dunia padahal ia seorang yang benar justru itu bisa menjadi pahalanya pada hari kiamat kebaikannya pada hari kiamat lihat bagaimana bersihnya hati Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Nasrani tersebut sudah masuk ke dalam Islam ia pun dengan suka hati mengembalikan baju besi tersebut ternyata ditolak Anda sudah muslim Anda sudah masuk ke dalam Islam maka baju besi tersebut untukmu subhanallah dihibahkan dihadiahkan untuk Nasrani tersebut masyaallah betapa bersihnya betapa sucinya hati sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan demikianlah keadaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in Saudara-saudari yang dirahmati Allah Islam mengajarkan kepada kita sifat adil kepada siapapun dimanapun, kapanpun agar kita benar-benar memegang sikap adil akhlak untuk selalu berbuat adil. Banyak hadis yang menyebutkan tentang akhlak adil, apakah itu terkait dengan hubungan suami istri? Seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri wajib untuk adil. Kalau tidak jaa qiyamati wasyiku humail. Seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri tidak adil kepada mereka para istri ia datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya jatuh sebelah pundaknya miring dan ini tentu memalukan di hadapan seluruh manusia semua orang yang mengenal orang ini tahu ini dulunya di dunia seorang yang zalim seorang yang tidak adil kepada istri-istrinya naudzubillah min dzalik Demikian, Islam mengajarkan adil kepada semuanya. Diajarkan pula di dalam Islam untuk bersikap adil kepada anak-anak. Tatkala seorang sahabat datang kepada Nabi agar beliau menjadi saksi atas pemberian kepada putranya, Rasulullah bertanya, "Apakah engkau kasih semuanya?" Sahabat yang mulia ini menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah mengatakan, La ashadu ala jaur. Aku tidak akan bersaksi atas kezaliman. Rasulullah tidak mau bersaksi. Kemudian beliau mengatakan, Eh dilu baina awladikum. Wajib atas kalian untuk berbuat adil kepada anak-anak kalian semuanya. Satu dikasih, kasih semua. Dalam semua perkara yang mampu silahkan. Perkara-perkara yang nampak dalam memberikan nafkah, dalam memberikan hadiah, membawakan oleh-oleh. Ya, mungkin dalam kasih sayang yang nampak satu anak dicium, dicium semuanya, satu anak dipeluk, dipeluk semuanya. Demikian adil kepada anak-anak. Sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, ini yang mendatangkan ketenteraman, kebahagiaan. Segala kebaikan ada pada sifat adil tersebut. Satu rumah tangga Dibangun di atas adil, seorang ayah adil, seorang ibu adil. Demikian orang tua kepada anak-anak selalu berbuat adil. Masya Allah, anak-anak tumbuh di atas kebaikan, mereka semuanya akan memuliakan orang tuanya. Kalau sampai tidak adil, yang terjadi apa? Ketika mereka sudah semakin besar, semakin besar mereka dendam. Ibu sayang pada anak yang pertama, bapak. Ya tidak adil dia pilih kasih dia cinta dengan anak yang perempuan. Saya selalu ia ya, ditinggalkan. Saya dianggap ia ya, beda dengan yang lain. Demikian ada dendam. Maka terkadang terjadi anak-anak yang durhaka kepada orang tua salah satu sebabnya ternyata rumah tangga tersebut tidak dibangun di atas akhlak adil, sifat adil. Sehingga dendam tersebut terbawa sampai mereka menjadi anak-anak yang dewasa, menjadi orang tua. Bahkan demikian, maka kita jaga sifat adil dalam seluruh sisi kehidupan kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tatkala kita berbicara, tatkala kita bersikap, tatkala kita uh, menilai orang lain. Maka hendaklah kita benar-benar bersikap adil kepada semuanya. Bahkan adil dalam beribadah. Tiga orang sahabat yang mengatakan aku ingin salat malam, seterusnya tidak akan tidur malam, aku akan puasa setiap siang, tidak akan meninggalkan puasa, aku tidak akan menikahi wanita. Ini hebat ibadahnya. Tapi ternyata tidak adil. Kenapa zalim kepada diri sendiri? fa inna li nafsika alayka haqqan sesungguhnya badanmu jiwamu memiliki hak maka tunaikan malam ada waktunya untuk tidur malam ada juga waktunya untuk salat malam siang hari ada waktunya untuk puasa terkadang di hari lain tidak puasa demikian puasa yang paling mulia puasa Daud alaihi salam demikian seorang tidak boleh zalim sampai pun pada diri sendiri seorang memiliki naluri memiliki syahwat maka jalannya adalah dengan menikah kalau ia meninggalkan nikah padahal dia sangat butuh zalim pada diri sendiri maka demikian sampai pun dalam ibadah tetap harus bersikap adil di dalam memberikan nafkah demikian juga kita harus adil dalam memberikan nafkah tidak boleh kita punya harta kita hambur-hamburkan berlebihan melampaui batas Demikian juga, tidak boleh harta kita pegang, bakhil, kikir, pelit dengan harta sehingga tidak mengeluarkan harta. Dua-duanya tercela. Sikap di dalam Islam ada di tengah-tengah dalam semua urusannya, termasuk dalam mengeluarkan nafkah. Dalam memberikan nafkah, berikan kepada mereka yang wajib kita tunaikan. Ada sisa perbanyak untuk bersedekah tidak melampaui batas, tidak menghambur-hamburkan harta, tidak menjadikan harta mubazir. Demikian juga tidak boleh menjadi seorang yang bakhil. Demikianlah adil dalam semua urusan kita. Di mana adil akan mendatangkan kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Innallaha ia ya muru bil adli sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk bersikap adil wallahu taala A'lam bis kita berpindah pada sesi tanya jawab baik pertanyaan yang pertama dari pemirsa Niaga TV bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi Afan Ustaz, gimana pendapat Ustaz tentang wirid li khamsatun yang sering dibaca setelah salat maghrib jazakumullahu khairan wa iyakum jazakumullahu khairan uh, saudara-saudari yang dirahmati Allah terkait dengan ibadah Ya, maka hukum asal dari ibadah adalah haram. Hukum asalnya ibadah itu tidak boleh kecuali yang ada dalilnya. Yang ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis. Hadis yang sahih, yang hasan. Dalilnya jelas dari Al-Quran, dari hadis, dipahami juga dengan benar, kemudian diamalkan dengan benar, inilah amal di atas sunnah. Namun kalau amalan-amalan, ibadah-ibadah yang ternyata tidak ada dalilnya, maka yang demikian, hendaknya kita tinggalkan. Karena Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, Man ahdatha fi amrina hadha' Malay saminhu barangsiapa yang mengamalkan, barangsiapa yang mengadakan perkara baru di dalam agama ini maka amalan tersebut tertolak. Terkait dengan pertanyaan uh, wirid liham khamsatun ya uh, saya belum pernah membaca wirid ini, saya juga belum uh, tahu tentang derajat ya ataupun dalil dari wirid ini ya mungkin anda bisa bertanya kepada yang lain atau mungkin di kesempatan lain bisa kita uh, ulas kembali Allahu taala alam besaw. Tapi berikutnya Ustadz bagaimana hukum ketika saat meracik makanan membaca istighfar agar makanan kita laris Syukran. Afwan. Jazakumullahu khairan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, seperti uh, pertanyaan sebelumnya Bahawa amal harus dibangun di atas ilmu. Demikian ibadah harus dibangun di atas dalil. terkait dengan uh, berbagai macam wirid ataupun zikir maka tunikan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karena uh, ibadah ternyata tauqifiyah ibadah itu harus ada dasarnya Ibadah hanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak maka jangan. Karena ini sudah menyimpang dari jalan yang benar di dalam beribadah. Di antara contohnya masalah hitungan misalnya. Hitungan di dalam ibadah ya ini sesuatu yang paten dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala salat misalnya lima kali maka tidak boleh kemudian diadakan kurang atau lebih salat misalnya ada dua rakaat untuk subuh empat rakaat untuk asar zuhur isya tiga rakaat untuk maghrib ini hitungan harus persis tidak boleh ditambahi tidak boleh dikurangi Demikian juga zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi dengan hitungannya. Maka kerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan, Rasulullah SAW Setelah salat dengan Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Kemudian ditutup dengan La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah dan seterusnya Dan ada beberapa zikir Ya Hitungan-hitungan tersebut Semuanya dengan dalil Maka di sini tidak boleh kemudian ditambah Dari 33, ah saya ingin 40 misalnya Ya, atau merasa ah jangan 33 cukuplah genap 30 saja misalnya tidak boleh. Demikian berlaku pada semua ibadah. Satu paket yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah membaca istighfar. Istighfar adalah zikir. Astaghfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah Astaghfirullahaladzim -al Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih Ya ini Ucapan kita meminta ampunan kepada Allah Beristighfar kepada Allah Kita baca kapanpun Dimanapun Saat kita sedang duduk, sedang berdiri Sedang berjalan di atas kendaraan Ya demikian Perbanyak untuk membaca istighfar kecuali pada keadaan tertentu yang dicontohkan dengan hitungan seperti setelah saya salat istighfar tiga kali astagfirullah 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 ada hitungannya demikian juga keadaannya tatkala seorang uh, tadi mengerjakan sesuatu kemudian beristighfar ya kemudian dengan tujuan agar makanan yang diracik makanan yang sedang di uh, siapkan, jadi dagangan yang laris ya kalau istighfar tersebut memang dibaca di setiap waktunya silahkan tidak masalah ya anda ingin naik kendaraan beristighfar anda sedang duduk beristighfar anda memasak beristighfar mudah-mudahan berkah dari istighfar tersebut Allah berikan kebaikan yang seperti ini tidak masalah tetapi perlu kita ingat bahwa dalam semua ibadah niatkan bahwa tujuan kita karena Allah Adapun tujuan dunia, maka sesuatu yang tidak menjadi tujuan utama kita, Allah berikan. Alhamdulillah, kalaupun belum, kita rasakan tidak masalah. Tetapi jangan sampai tujuan dunia menjadi sesuatu yang terbesar dalam ibadah kita. Ini yang tidak boleh, ya, seorang berpuasa ingin langsing, misalnya memang tujuan besarnya untuk langsing. Ini tidak boleh, ini sudah tidak ikhlas. Anda beristighfar, tujuannya untuk laris. Misalnya tujuan besarnya itu. Maka ini tidak boleh karena ini menyelewengkan dari keikhlasan. Anda beristighfar karena Allah berharap kebaikan, berharap berkah datang dari Allah Subhanahu wa taala silakan. Tetapi mengkhususkan seperti itu tentu tidak ada, tidak ada dalilnya. Wallahu taala alam bisawab. Tapi berikutnya Ustaz, apakah dakwah wajib bagi setiap muslim? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ah uh, dakwah tentu ada adab-adabnya. Ya, dakwah butuh ilmu. Ya, oleh karenanya yang mampu untuk berdakwah adalah mereka-mereka orang-orang yang berilmu. Sehingga tidak boleh berucap sesuatu yang tidak diilmui. Fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah bahwa tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. Kewajiban kita untuk berilmu. Ini dakwah dengan makna ya, secara umum yaitu seorang yang menyampaikan ilmu kepada orang lain. Seorang yang duduk di majelis untuk menyampaikan ilmu, seorang yang berada di masjid untuk menyampaikan ilmu. Tentu, ini mereka-mereka yang memang sudah berilmu, benar ilmunya, dan tahu adab-adabnya dalam menyampaikan ilmu. Ya, maka merekalah yang berkewajiban untuk berdakwah. Adapun yang kedua, dakwah secara umum yaitu menyampaikan kebenaran, walaupun satu kalimat. Maka ini kewajiban kita semuanya Sesuai dengan kemampuan masing-masing Kulil -masing. haqqa walau murran Sampaikan kebenaran walaupun pahit Balighu anni walau ayah Sampaikan dariku satu ayat Ya, sampaikan dariku walaupun satu ayat Ya, demikian hadis yang lain La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan Khairun laka min humrin na'am Seandainya engkau menunjukkan seorang kepada hidayah, maka itu lebih baik daripada onta merah dari harta yang paling mahal. Ini semuanya berlaku untuk kita, semuanya yang mampu menyampaikan, apakah dengan lisan, apakah menyampaikan dengan jari jemari, ya via medsos. Misalnya, ya, kita yang mampu mengajak dengan contoh, misalnya semua bagian daripada dakwah. Maka setiap dari kita yang tahu kebenaran dan sudah jelas kebenaran tersebut, silahkan kita berusaha untuk menyampaikan kepada yang lain. Tentu hukum dakwah ada ya, yang wajib, ada yang fardu kifayah. Fardu ain kalau kita memang yang mampu, nggak ada yang mampu maka fardu ain untuk berdakwah. Fardu kifayah kalau sudah ada yang menyampaikan, maka yang lain menjadi sunnah, tidak wajib lagi. Silahkan tugas besar ini, tugasnya para nabi dan para rasul ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, lisan kita yang ringan, lisan yang mudah, lisan yang baik untuk berucap, menyampaikan kebenaran, mudah-mudahan Allah berikan mereka semuanya hidayah. Allah Ta'ala A'lam. Tapi berikutnya Ustaz, bagaimana hukum kerja di asuransi? Syukran. Afan. Jazakumullah khairan para pemirsa para pendengar rahimakumullah terkait dengan muamalah di antaranya ahkamul buyu hukum-hukum terkait dengan transaksi dan jual beli maka di sana ada uh, kaedah kaidah batasan-batasannya demikian juga perkara-perkara yang terlarang di antara yang terlarang di dalam jual beli Ya, di dalam bermuamalah adalah riba. Ya, kemudian kedzaliman. Kemudian tipu, ya menipu, berbohong. Ya. Yang merugikan orang lain. Yang membahayakan orang lain. Muamalah yang seperti ini diharamkan. Dan kita tahu Islam memiliki hukum yang sempurna, hukum yang paling adil sebagaimana tadi kita bahas. Oleh karenanya kita tunduk dengan hukum Allah ketika itu dikatakan tidak boleh dan ini dasarnya maka sami'na wa ta'ana. Kita mendengar dan kita taat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah terkait dengan asuransi ya, secara umum ini berlaku di dalamnya Perkara-perkara uh, yang dilarang di dalam Islam, ya, di antara contohnya di dalam asuransi, seorang yang membayar asuransi, ya, <coughs> demikian setiap bulan membayar. Kalau benar apa yang diasuransikan ternyata rusak atau hilang, maka itu yang diganti. Tetapi kalau ternyata terus dalam keadaan baik, maka ia tidak tidak mengambil asuransi tersebut ya maka tentu yang seperti ini uh, berlaku hukum seperti kimar ya seperti berjudi untung-untungan ada yang diuntungkan ada yang dirugikan maka yang seperti ini tidak tidak diperbolehkan di dalam Islam Taib silakan ya silakan Ya, silakan. Baik, uh, terputus. Ya, ya, ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi ini hamba Allah dari Papua Ustaz. Masya Allah. Iya silakan ibu. Ini Ustaz ada teman yang Gade ada mobil sama sama saya. Iya. Terus ada tetangga yang lagi kena musibah. Terus mobilnya saya pinjamkan. Itu hukumnya gimana ya Ustaz? Iya. Mohon penjelasannya iya terima kasih, iya iya terima kasih ibu atas pertanyaannya. Saudara-saudari para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an <coughs> Ini juga terkait dengan muamalah ya. Di antara kaidah di dalam muamalah hadis Nabi saw, kulo qardin bahwa riba semua pinjaman yang mendatangkan keuntungan maka keuntungan tersebut adalah riba. Ya maka uh, seperti yang ibu tanyakan tentang gadai ya maka sebenarnya uh, hukum yang ada di dalam gadai adalah seorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, kemudian orang tersebut mendatangkan uh, jaminan dengan sesuatu, maka muamalah yang seperti ini disebut dengan gadai ya. Kita fahami bahwa muamalah yang seperti ini pinjam meminjam ya seorang meminjamkan uang kemudian sebagai jaminannya adalah tadi contohnya mobil <tuh> ini adalah muamalah ukhrawi ya muamalah yang bernilai akhirat sehingga tidak boleh diniatkan untuk mendapatkan keuntungan dunia persis seperti kita menghutangi seseorang Kemudian, bolehkah kita mengambil keuntungan dari hutang tersebut? Tidak boleh. Keuntungan yang kita ambil itu namanya riba. Ya, selama itu disyaratkan. Saya pinjamkan 1 juta, kembali 1 juta 500 misalnya. Maka 500 ini riba. Dalam kaidah tadi, semua uh, pinjaman yang mendatangkan keuntungan maka itu riba, maka demikian juga pada kejadian yang ibu alami tadi, meminjamkan uh, uang kemudian dikasih mobil sebagai barang bukti yang disebut dengan gadai tadi, maka ini hanya sebagai jaminan. Ya, apa yang ada pada mobil tersebut, ini tugas yang memiliki mobil untuk menjaga, merawat, memanasi mobil dan seterusnya, ini tanggungan dari yang punya. Atau kalaupun anda yang uh, mengambil tugas tersebut dengan ridho tidak masalah. Atau harus mengeluarkan uang, ya anda boleh meminta ganti dari pemilik mobil tersebut. Tetapi anda tidak boleh mengambil keuntungan dari mobil tersebut. Ya dipakai sehari-hari, ya atau mungkin meminjamkan kepada orang lain, ini tidak boleh, ya karena ini keuntungan yang tadi disebut dalam hadis tadi adalah riba. Ya, jadi Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik. Ketika meminjamkan, mungkin seorang khawatir kalau itu akan lari, akan e, tidak mengembalikan misalnya, maka ada jaminan. Maka jaminan tersebut kalau benar sudah saatnya tidak mampu, Anda juga butuh, maka boleh itu dijual, kemudian diambil sesuai dengan yang dipinjam, sisanya dikembalikan. Itu pun dijual dengan harga yang <tuh> dengan harga yang wajar. Ya, tidak boleh dijatuhkan. Demikian Allah Ta'ala a'lam bisawab. Tapi berikutnya ketika kita salat, uh, lupa untuk tahiyyat awal. Bagaimana Ustaz? Tayyib jazakumullah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di dalam salat ada yang namanya rukun-rukun di dalam salat. Ya atau di luar solat disebut dengan syarat sahnya solat, ada wajib wajibnya solat, sunnah sunnahnya, demikian seterusnya di dalam fikih solat, ya dibahas yang demikian. Maka terkait dengan uh, sesuatu yang kita tinggalkan atau amalan yang kita tinggalkan di dalam solat karena lupa, karena lalai. Maka yang demikian hukumnya, kalau yang kita tinggalkan adalah rukun di dalam salat, maka kita berkewajiban untuk mendatangkan atau mengerjakan rukun tersebut. Kemudian di akhir, kita tutup dengan sujud sahwi, bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Kalau yang kita tinggalkan adalah salah satu dari kewajiban di dalam salat, ya, maka. Tidak perlu kita mengerjakan apa yang kita tinggalkan karena itu kewajiban di dalam salat. Ya, yeah, tetapi cukup dengan uh, sujud sahwi di akhirnya. Nah, yang Anda tanyakan tentang tahiyat yang pertama, duduknya dan juga bacaannya, ini masuk dalam wajib-wajibnya salat. Ketika Anda lupa masuk rakaat ketiga sampai ke rakaat keempat baru sadar, Maka tidak perlu untuk mengerjakan tahiyat yang pertama Cukup dengan di akhir sebelum salam atau setelah salam Silakan anda sujud sahwi Ketika sudah selesai Maka anda sudah mengerjakan salat dengan baik dan benar insya Allah Allah Ta'ala A'lam bisawab yeah. Ya Tayyum silakan Iya silakan Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ya, mau tanya anun di ya, dalam solat kadang-kadang baca Fatihah itu ya, kadang-kadang orang baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mima mima itu mima dia dibaca kalau disambungkan kalau Ar-Rahmanirrahim ma dikiyamidin. kadang itu Ar-Rahmanirrahim ma dikiyamidin gitu. Iya, iya, iya. Tayy Bapak iya. Sudah eh. Bapak? Iya, sudah. Iya, yeah. yeah, Tayyib. Terima kasih. Syukran Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Uh, terkait dengan bacaan di dalam salat ya terutama bacaan al-fatihah ini bagian daripada rukun di dalam salat sehingga minimal seorang bisa membaca al-fatihah dengan benar ini apalagi imam, maka imam harus bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Tinggalkan semua kesalahan-kesalahan. Ya, kesalahan ada dua macam, ada kesalahan jali, ada khafi, kesalahan besar, ada kesalahan kecil. Kesalahan besar ini merusak sehingga salat pun menjadi tidak sah. Ketika merubah harokat misalnya ya, membaca alhamdulillahi Dibaca alhamdulillahi misalnya ini merubah harokat tidak boleh ini kesalahan besar. Ya, adapun kesalahan ringan mungkin bacanya tidak fasih, bacanya tidak uh, jelas, ya kurang jelas, belum bisa baca dengan baik dan benar. Tetapi bacanya panjang pendeknya ya sudah benar. Makanya demikian salatnya sah ya ini. Terkait dengan pertanyaan bapak tadi. Uh, ayat di dalam Al-Quran ketika dibaca beberapa ayat boleh dibaca satu ayat satu ayat boleh dibaca dengan disambung silahkan ini dua-duanya boleh perkaranya luas Alhamdulillah ya khusus untuk Al-Fatihah memang lebih utama dibaca satu-satu ya dibaca satu-satu Alhamdulillahi rabbil alamin ya ada jeda, kemudian ar-Rahmanir-Rahim. Ada jeda, kemudian demikian. Satu persatu ini yang paling utama. Kalaupun disambung bagaimana? Boleh selama tahu nyambungnya. Bagaimana cara nyambungnya? Harokat di akhir setiap ayat dibaca, kemudian disambungkan dengan ayat berikutnya. Ya, tadi yang Bapak tanyakan tadi, Ya, contohnya yaumiddin ya disambung seperti itu boleh, atau disambung pada uh, sebagian ayat, ya mungkin beberapa ayat sebagian tidak, silahkan ini boleh. Seharusnya di akhir ayat harokatnya juga dibaca, ya kalau tadi yang dicontohkan Arrahmanirrahim ya. Ternyata ar-Rahmanir-Rahimi harusnya. Harokatnya kalau mau disambung, ar-Rahmanir-Rahimi maliki Yawmiddin Harusnya dibaca ya. Bagaimana seorang yang baca dengan tidak dibaca harokatnya, ar-Rahmanir-Rahimi maliki Yawmiddin Ya, sambung tapi tidak dibaca. Ini seharusnya uh, tidak boleh ya. Artinya tidak dikatakan kesalahan. Ya, yang... Uh, merusak sholat tidak ya tapi kalau ada imam yang seperti ini ingatkan bapak kalau lebih utama baca satu-satu kalau mau disambung harokat terakhir juga dibaca dengan baik dan langsung disambungkan dengan setelahnya ya yeah, seperti itu bacaan di dalam uh, sholat Allah Taala alam iswab. Taib <tongan> silahkan dilanjutkan ada pertanyaan langsung. Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam warahmatullah. Ini dengan Bu Eti dari Malang, Jawa Timur. Masya Allah, ya silakan Bu Eti. Mau tanya uh, untuk takyat akhir kan begitu iya. di disunahkan untuk kita uh, berdoa. Iya. Apa, boleh misalkan habis, uh, habis perbuatan empat perkara ini apakah boleh ditambahkan dengan misalnya Robi Habli Minas atau Roban Atina Fitriya Kesana apakah boleh? Iya. Terima kasih Ustaz. Iya sama-sama Ibu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah. E, terkait dengan berdoa di dalam sholat Ya, tentu doa tambahan ya, bukan wirid dan zikir yang ada di dalam hadis dalam salat ya, tapi doa yang kita tambahkan dari kita, maupun misalnya doa dari Al-Qur'an, doa dari hadis ya. Maka yang demikian ada pada uh, dua keadaan. Yang pertama ketika sedang sujud. Rasulullah bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu bainahu wa baina huwa sajid Keadaan seorang hamba paling dekatnya kepada Allah tatkala sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa. Ya, ini berlaku pada semua sujud ya, sujud yang pertama, di pertengahan, sujud di akhir silahkan Ya, ada di antara sujud tersebut yang kita tambahkan dengan doa-doa kita seperti yang Ibu contohkan tadi doanya. Ya, misalnya Rabbana atina fiddunya hasanah, ya. ini dzalamtu nafsi dzulman katsira dan seterusnya doa-doa silahkan dalam uh, semua sujud. Keadaan yang kedua, perbanyak doa di akhir sebelum salam. Kapan itu dibaca? Setelah kita membaca salawat, selesai kemudian membaca doa berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam, wa adabi qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil dajjal. Berlindung dari empat perkara. Setelah itu, mau salam boleh ya ada yang masih ingin menambahkan doa ini juga disunahkan silahkan perbanyak doa di tempat tersebut ini yang kedua ya setelah selesai meminta perlindungan pada Allah dari empat perkara silahkan perbanyak dengan doa doa dari Al-Quran, doa dari hadis atau doa dengan bahasa Arab kalau kita bisa berbahasa Arab ya bisa benar berbahasa Arab silahkan berdoa dengan bahasa Arab kalau pertanyaannya bagaimana dengan berdoa dalam sholat dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa Boleh tidak jawabannya lebih baik ditinggalkan Kenapa demikian? Karena sholat ini amalan khusus ya dibuka dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam Dengan ucapan-ucapan dan gerakan khusus ya oleh karenanya untuk doa selain dengan bahasa Arab maka silahkan bisa dipanjatkan di luar salat adapun dalam salat dengan bahasa Arab oleh karenanya lebih mudah dengan e, doa dari Al-Quran maupun doa dari hadis silahkan ya yang tadi e, Ibu sampaikan tadi. Kecuali seorang menjadi imam ya, kalau seorang menjadi imam di sini tidak boleh memberatkan makmum ya. Kalau menambahkan doa satu dua wajar ya makmum tidak keberatan. Tapi kalau seorang menambahkan dengan doa yang sangat panjang makmum menunggu lama sekali ya ini tidak hikmah ya. Kecuali anda salat sendirian maka silahkan sepanjang apapun boleh silahkan berbanyak dengan dengan doa dan ini di disunnahkan. Demikian Ibu dan para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Demikian yang kita kaji pada kesempatan sore yang mulia ini. Innallaha ya'muru bil 'adli, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk bersikap adil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas ilmu, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dan dibimbing untuk senantiasa mengamalkan ilmu tersebut menjadi amal yang saleh menjadi bekal kita semuanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

tidak. tidak tidak mau berangkat kerja ya mas ini mau kirim lamaran karena cari kerja sulit mas yang sabar ya mas tetap semangat oke okay. okay. sudah ya baru baru tuh yeah. Tiki dong, pengusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari enam pengusaha UMKM dengan Problema dan beban hidup selalu meng